alat-alat yang biasa aku pakai pada saat eyelash extension. Oke, yang pertama adalah eyelash cleaner. Fungsinya ini untuk membersihkan debu pada bulu mata. Yang kedua adalah eye pad. Isinya seperti ini. Ya. Cara penggunaannya, buka terlebih dahulu lapisan bagian atasnya seperti ini. Kemudian ditempelkan ke bawah mata. Ini fungsinya untuk menutupi bulu mata di bagian bawah. Oke. Terus yang ketiga adalah plaster. Ini fungsinya untuk merekatkan iPad tadi agar gak lari-lari gitu loh guys. Keempat adalah eyelash glue. Fungsinya untuk merekatkan bulu mata palsu ke bulu mata asli. Yang kelima adalah cincin. Fungsinya sebagai wadah lem. Dan yang berikutnya adalah remover lem. Ini fungsinya untuk melepaskan bulu mata eyelash extension yang sudah rusak. Oke. Dan berikutnya adalah brush. Fungsinya untuk mengambil cairan remover ini. Dan berikutnya adalah brush lagi. Ini fungsinya untuk menyisir bulu mata seperti ini agar bulu mata kita rapi. Selanjutnya ada pinset. Ini ada dua macam, ada yang lurus ini dan ada yang bengkok. Fungsi yang lurus ini untuk menjepit bulu mata dan yang bengkok untuk memisahkan bulu mata. Selanjutnya adalah ini. Aku juga nggak tahu ini apa namanya. Tapi kalau cara penggunaannya adalah kalau kita tekan-tekan, ini mengeluarkan angin. Fungsinya untuk mengeringkan lem seperti ini atau seperti ini. Oke. Okay. Dan yang terakhir adalah bulu mata. Oke. Okay. Ini adalah 11 mm adalah kepanjangannya. Terus yang 0,15 adalah ketebalan. Yang C itu adalah tipe bulu mata. Yang biasa sering aku gunakan adalah ukuran 8 sampai dengan 12. Oh ya guys, bulu mata ada beberapa tipe. Salah satunya adalah tipe C dan D. Yang biasa aku pakai adalah tipe C. Soalnya tipe C itu lebih kelihatan natural, sedangkan yang tipe D itu lebih lentik. Jika kalian suka, silakan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe ya. See you guys, bye-bye. Halo guys, dan untuk kalian yang ingin eyelash extension, khususnya di Pontianak, silakan hubungi aku, nomornya ada di bawah ini. Untuk kalian yang ingin melihat hasilnya, silakan kunjungi Instagramku, yaitu di A.2pro atau A2pro. Jangan lupa di follow ya guys.